Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Yang Dipertua, kadar saman yang tinggi hanya berkesan kepada mereka yang berpendapatan rendah dan tidak berkemampuan. Sebaliknya, tidak menjadi sesuatu bebanan kepada mereka yang berkemampuan dan berpendapatan tinggi. Pengguna jalan raya yang berkemampuan dan tidak menghormati peraturan akan cenderung mengulangi kesalahan lalu lintas dan melakukan bayaran kompaun atau denda sekiranya tiada inisiatif penguatkuasaan yang lain untuk menyekat mereka daripada melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dalam hubungan ini, sistem mata demerit atau kejara adalah satu inisiatif penguatkuasaan yang berkesan dalam memastikan semua pengguna jalan raya menghormati dan mematuhi peraturan lalu lintas tanpa mengira latar belakang pendapatan mereka. Ini memandangkan di bawah sistem kejara yang baru ini akan dilaksanakan kelak. Mata demerit akan dikenakan apabila penalti yang ditetapkan bagi sesuatu notis saman diselesaikan melalui pembayaran sama ada secara bayaran kompaun atau denda yang ditentukan oleh mahkamah. Tan Sri Yang Dipertua, pengguna jalan raya yang telah mengumpul suatu mata yang ditetapkan, tindakan penggantungan atau pembatalan lesen memandu akan dikenakan setelah sesuatu amaran diberikan. Dalam erti kata yang lain, sistem kejara ini akan dapat memastikan pengguna jalan raya agar tidak mengulangi kesalahan lalu lintas dan berupaya mengubah tingkah laku ke arah pemanduan yang berhemah dan mengutamakan budaya safety first. Dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, dari aspek keberkesanan sistem AIS pula, berdasarkan analisis yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, MIROS, terhadap perangkaan kemalangan jalan raya di 14 lokasi yang telah dipasang kamera AIS, adalah didapati kemalangan maut bagi tempoh 8 bulan sebelum pelaksanaannya telah menurun daripada 19 kepada 12 kes bagi tempoh 8 bulan selepas pelaksanaan. Ini bermakna AIS telah berjaya mengurangkan sebanyak 7 kes kemalangan maut ataupun 36.84% bagi tempoh 8 bulan. Kajian MIROS juga menunjukkan secara purata kadar pematuhan had laju di 6 lokasi kamera tetap AIS adalah 63% sebelum pelaksanaan AIS, dan kadar pematuhan had laju telah meningkat kepada 91% selepas pelaksanaan AIS bagi hari-hari bekerja. Mengambil kira perkara-perkara tersebut, kerajaan akan terus melaksanakan dan memperluaskan pemasangan kamera AIS dari masa ke semasa. Sistem AIS ini akan dilaksanakan secara bersekali dengan penguatkuasaan sistem kejara bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dalam usaha menangani isu kemalangan jalan raya. Baran. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang panjang. Mengikut statistik ataupun mengikut PDRM, mengeluarkan saman lebih kurang 28.4 juta trafik dengan nilai kompaun 1.6 bilion. Manakala statistik kemalangan seperti yang kita ketahui 2014 melibatkan 476 ribu kemalangan, melibatkan kematian lebih kurang 6.674 nyawa. Soalan saya, apakah undang-undang yang telah disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi,
kurang berkesan dalam melaksanakan undang-undang atau mendidik rakyat di negara kita berbanding dengan negara jiran. Walaupun ada pengurangan, tetapi seolah-olah jalan raya di Malaysia ini merupakan lubuk kematian kepada rakyat kita. Jadi mohon Timbalan Menteri beri jawapan yang tambahan kepada soalan. Terima kasih. Tuan Sri Yang di-Pertua, mengenai keberkesanan undang-undang yang sedia ada, sebab itu kerajaan akan melancarkan sistem AES dan kejara ini dengan satu penjenamaan semula yang dipanggil AWAS ataupun singkatannya Automated Awareness Safety System, yang mana seperti yang saya maklumkan tadi, gabungan antara kamera AES dan sistem kejara ini akan memberi penguatkuasaan yang lebih efektif. Dan sebagai contoh, sistem AES kali ini kita akan membuat tangkapan ataupun merakam gambar daripada belakang supaya dianya lebih memberi kesan, termasuk kepada motosikal. Kerana plate number motosikal ni kalau di depan dia susah nak kita rakam, tetapi daripada belakang kita dapat rakam dengan jelas. Sebagai contoh, di traffic light, merakam pesalah adalah daripada belakang. Jadi perakaman kamera ini hanya kita menumpukan kepada kelajuan dan juga kesalahan pematuhan traffic light. Seterusnya, dalam sistem mata demerit pula, kita akan bermula dengan 20 mata. 20 mata maknanya 20 mata pertama dia akan diberi amaran, dan 20 mata kedua akan digantung, dan 20 mata ketiga iaitu 60 mata terus akan dibatalkan. Jadi pihak kerajaan yakin dengan sistem kejara ini akan lebih memberi kesan yang lebih baik untuk semua pengguna lalu lintas. Jadi tuan-tuan ini yang Tan Sri Yang di-Pertua, sebagai contoh, gagal mematuhi lampu isyarat, dia untuk kenderaan persendirian akan dikenakan 4 mata, dan melebihi had laju juga 4 mata, dan memotong di dua garisan juga 4 mata, dan memandu di lorong kecemasan juga akan dikenakan 4 mata. Jadi kalau 20 mata dalam setahun terus akan diberi amaran, dan 20 mata kedua akan digantung. Dalam sistem pengantungan ini pula, pihak JPJ ada membuat option untuk membuat rehabilitation. Sekiranya pemandu yang telah digantung bersetuju untuk menghadiri rehabilitation yang akan dianjurkan oleh pihak JPJ, akan dikurangkan waktu pengantungan itu. Jadi kita harap sistem yang baru ini akan memberi kesan yang baik kepada pengguna jalan raya. Terima kasih. Yang saya nampak terlampau berniat sangat untuk tanya soalan ini pokok sena. Ini dia punya favorite subject. Sila, pokok sena. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri dalam penjelasan awal berkaitan dengan sistem kejara ini menjelaskan bahawa sebelum ini maknanya orang yang ada duit dia boleh bayar compound. Ha? Tak adil lah kan? Tak adil. Orang ada duit dia boleh bayar compound. Orang tak ada duit dia tak boleh bayar. Jadi menyebabkan kejara itu dikuat kuasa, walaupun bayar tak bayar akan kenakan
apa nama kejarah ni, apa sistem demerit ni. Maknanya sekarang ni orang miskin pun kena, orang kaya pun kena. Orang miskin pun kena bayar kompaun, orang miskin pun kena pergi mahkamah, orang kaya pun kena pergi mahkamah. Jadi dua-dua sekali. Kemudian disekalikan dengan AES. AES. Maknanya di apa nama integrated antara AES dengan kejarah. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada yang berhormat. Kalaulah kejarah yang dimaklumkan, yang dimaksudkan oleh yang berhormat tadi bahawa sangat berkesan untuk mendidik, saya fikir bahawa tak perlulah kita denda. Tak perlu lagi nak denda, tak perlu lagi nak compound. Cukup saman mereka kemudian laksanakan kejarah. Persoalannya ialah kejarah ni sejak daripada tahun 84 lagi tak dikuatkuasakan secara yang bersungguh-sungguh, Tan Sri. Jadi menyebabkan tak dapat nak nilai keberkesanan yang sebenarnya. Tetapi bagi saya bahawa kejarah inilah yang merupakan satu pelaksanaan yang sepatutnya dilaksanakan. Tapi oleh kerana kerajaan duk fikir kalau laksana kejarah sahaja, maknanya penama gantung lesen dan sebagainya tanpa bayar denda, maknanya kerajaan tak dapat duit. Kerajaan tak dapat duit. Jadi IES sekarang ni duit pun dapat, lesen pun kena gantung. Jadi bagi saya bahawa sepatutnya cukup sekadar sistem kejarah, iaitu penama tahan lesen dia, gantung lesen dia, beri amaran gantung lesen dan sebagainya, itu sudah cukup untuk mendidik. Bukannya kita mengambil kaedah untuk mencari untung atas kesalahan yang dilakukan oleh orang. Kalau betul-betul kita nak lihat bahawa penama keberkesanan kepada apa kita nak mengawal, apa nama mengelak daripada berlaku kemalangan jalan raya. Tan Sri Yang di-Pertua, saya rasa pokok sena salah faham. Dia kejara yang dulu, dia siapa yang bayar saman, automatik mata kejara hilang. Tapi sekarang kita ubah. Kerana kalau cara dulu, siapa yang banyak duit, dia bayar, dia hilang mata kejara. Jadi itu tidak adil. Seperti saya sebutkan, kita nak adil kepada semua. Dan kita yang pertama penting ialah untuk mendisiplinkan pengguna jalan raya. Maka sebab itu sistem kejara diubah. Kali ini sistem kejara, walaupun dia bayar saman, mata tetap ada direkod oleh JPJ. Maknanya dia tidak terlepas daripada mata demerit, yang mana sekiranya dia terus melaksanakan kesalahan jalan raya, dia tidak terlepas daripada penalti. Jadi sebab tu sampai waktu 20 dia akan diberi amaran, first 20. Dan 20 yang kedua ialah dia akan terus digantung. Dan dalam penggantungan itu kita ada satu option, sekiranya dia nak ubah tingkah laku, dia kena menghadiri satu kursus yang dianjurkan oleh JPJ dalam tempoh seminggu. Dan penggantungan ini setahun. Jadi 6 bulan hingga setahun. Jadi dia boleh, kalau dia kena setahun, dia boleh kurangkan jadi 6 bulan. Tapi dengan syarat dia menghadiri rehabilitation course. Dan ini merupakan satu sistem yang untuk mendisiplinkan keseluruhan pengguna jalan raya, tak kira dia berpendapatan tinggi ataupun berpendapatan rendah, dan ianya lebih adil. Kalau nak disiplin Tan Sri, tak perlu ambil duit. Cukup buat disiplin lah, buat itulah pendidikan. Ini buat ni apa nak cari duit? Yang berhormat Tan Sri, pergi merata dunia pun semua kesalahan lalu lintas akan kenakan denda. Tidak ada satu negara yang tidak akan kena denda.